Halo Sunset Lover, sekarang kita udah ada di lokasi kedua di Bali. Tepatnya berada di daerah Canggu yang daerahnya tuh masih banyak sawah-sawahnya. Nah sekarang kita udah ada di sini nih, di Teh Manis. Tahu kan warungnya ini warung punya artis, yaitu warung punya Tamara Bleszinski. Yuk kita langsung masuk aja, kita lihat di dalam ada menu apa aja. Sekarang aku udah mesen makanannya tadi di sebelah sana. Tadi aku mesennya adalah ini paket nasi campur. Ini aku pakai nasi merah, terus proteinnya boleh milih ayam, ikan sama telur kalau nggak salah. Terus ada pilihan sayuran juga. Ini aku milih sayuran ini dan gorengan, boleh bakwan, perkedel kentang sama mie goreng. Nih, terus aku tambah sambal mateng. Sebenarnya ada pilihannya sambal matah atau sambal mateng sih, cuma aku milihnya sambal mateng dan ini sesuai dengan nama restorannya, Teh Manis. Ini sum teh manisnya. Ini harganya Rp45.000. Pokoknya ini sama teh manis tuh harganya semuanya jadi Rp53.000. Gitu. Sekarang kita langsung coba aja menu paket nasi campur dari Teh Manis. Di sini tuh panas banget. Dan di sini ruangannya cuma ada dua, di luar sini sama ada di dalam sana, dan di dalam sana tapi pakai kipas angin. Kita milih di sini aja karena ini pas banget di depan pintu, jadi ya udahlah, apa namanya, siapa tahu kena angin meskipun sedikit-sedikit. Kita coba teh manisnya dulu ya. Wah, manis banget. Nah, sekarang kita cobain ya menu nasi campur. Oh iya, bagi yang belum tahu, ini tuh warung punya Mbak Tamara Bleszinski yang cantiknya awet muda itu. Yang cantiknya awet muda, yang awet muda dan cantik. Ya itu. Ini kita cobain ayam opor. Tadi sebenarnya ada pilihannya ayam goreng atau ayam opor. Aku milih ayam opor biar ada kuah-kuahnya dikit. Ini kan bagian dagingnya dada ya, tapi dia nggak keras sama sekali. Mungkin karena opor kali ya. Mungkin kalau goreng beda lagi ceritanya. Tapi nggak keras sama sekali. Terus dicobain sayur. Di sini tuh daerahnya lumayan jauh. Jadi kalau misalnya yang dari Denpasar atau dari Seminyak, tadi aja aku dari daerah Seminyak, itu lumayan jauh sih, kayak sekitar 30 menitan gitu naik Gojek. Naik Gojek loh, bukan naik Gokart. Masih kriuk. Kita coba bakwan jagungnya. Kita coba bakwan. Kok gak bisa fokus sih? Bete. This is my kind of bakwan jagung, karena masih kriuk banget. Mau itu dalamnya, mau itu luarnya. Gak gitu tipis, tapi masih rada tebel. Tapi kriuknya okay banget. Oh iya, ini tuh sedotannya bukan plastik ya, ini tuh kertas. Ternyata Mbak Tamara juga ikut gerakan Save Environment. Tapi first taste-nya ini manis banget. Mungkin harus nunggu sampai es batunya cair dulu kali ya. Sambelnya pedes. Cuma nggak pedes yang zut gitu. Apa ya, maksudnya nggak pedes yang banget-banget gitu loh. Sih okay lah. Kadang aku mau ngambil makanannya dulu. Jadi, see you nanti ya. Itu dia tadi Sase Lovers liputan dari Teh Manis Bali. Nah, yang mau kesini ini adanya di daerah Canggu. Cari aja di Google Maps, pasti ada di daerah Canggu. Itu Teh Manis. Ini daerahnya lumayan jauh sih kalau misalnya dari daerah pusat kota gitu. Tapi sayangnya kita nggak ketemu sama Mbak Tamara Bleszinski atau siapapun.
tapi malah ketemu sama Faisal Haris dan Jennifer Dun. Tahu kan mereka siapa? Nih, mulut-mulut lambe begini. Yaudah, sekian dulu Sase Lover, sampai bertemu di tempat seru lainnya, mau di Bali, mau di Jakarta, mau di Yogyakarta mungkin nanti, atau di Semarang, tunggu aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Sase Lovers. Dadah! Nih, mulut-mulut lambe turah begini. Nggak ada mobil lewat, terus ngeliat ke dalam sini lama banget. Hai.